Ya, ini kaca pertama yang usianya di atas. Biasanya kan sama atau nggak di bawah. Emang nyaman yang lebih dewasa? Sejauh ini lebih nyaman sih, maksudnya lebih, kalau pikirnya karena lebih dewasa kan. Jadi satu masalah tuh nggak harus yang sampai besar-besar banget, bisa dikelarin cepat juga. Emang dewasanya umur berapa sih, Arika? Aku 25. Oh, udah 25. Iya. Di, fans sendiri gimana, Di? Cemburu nggak? Pasti ada. Ada aja yang cemburu, tapi ada yang support. Tapi tadi itu kan namanya proses kan, kalau gitu. Lama-lama juga akhirnya mereka juga support. Nanggepinnya nggak ditanggepin sih, maksudnya yang ngejalanin kan kita, jadi ya udah kalau kita nanggepin kayak gitu malah bikin jadi hancur semuanya. Jadi nggak sama fans Aldi? Nggak sama sekali sih, karena kalau kita dengerinnya nge-sport itu kan jadi semangat buat kita berdua juga, tapi kalau yang nggak suka sama kita ya itu hak mereka juga kan, mereka kan bebas berpendapat, mereka nggak suka ya kita nggak bisa maksa mereka buat suka juga, jadi ya biarin aja. Ini pilihan terakhir lo sih, bisa dibilang. Mudah-mudahan. Emang target lo kapan sih? Target? Gue sih emang bener-bener pengen nikah muda, tapi masih beberapa tahun lagi. Tapi dari Arika sendiri buru-buru gak sih buat nikah? Enggak sih, belum ada kepikiran sama sekali lagi. Jalanin aja lah. Arika dengan dia ngasih surprise yang kayak kemarin tuh buat lo dia romantis atau childish atau lebay. Lebay. Ya romantis lah. Karena gue tuh gak pernah romantis sama dia. Dia tuh selalu ngasih terus ke gue. Romantis kayak surprise ulang tahun gitu. Gue pengen sekali aja gitu, gue pengen bikin romantis gitu.